Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Sabar Darno. Kali ini kita mau unboxing edisi Android teman-teman. Ini baru dapat kiriman edisi Android. Kita unboxing seperti apa bentuknya. Oke, kita buka dulu. Maaf teman-teman ya, lagi ya biasa gitu, pagi belum ngopi jadi masih batuk-batuk. Jadi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng, dan bagikan video ini. Mereknya Fairphone, kita lihat dulu Fairphone. Dia ada front kamera 4G wifi dari kamera ini, tipenya seperti apa bentuknya. Tipenya X990, udah ada wifi. Ini keren teman-teman, udah 4G, ini keren teman-teman. Oke, kita lihat seperti apa teman-teman. Sama pihak bank dari uji coba nampaknya teman-teman. Kita lihat. Oh iya, uji coba. Ini perangkatnya, unitnya teman-teman. Unitnya ada kamera. Ini tombol apa nih? Tahu ini ada speakernya. Ini tombol on off, tombol pengecas. Ini untuk ngecasnya. Ini dulu kita cek dulu perlengkapannya. Oh iya, udah disiapkan kertas teman-teman. Ini punya BRI teman-teman. Ini ada bank BRI. Oke, siapin tempat. Ngecasnya, chargernya. Wah, kasih lupa teman-teman. Ini petunjuknya ada juga. Ini ada SIM card-nya teman-teman. Berarti di sini sudah ada SIM card-nya teman-teman, sudah diisi sama bank. Ini petunjuk manualnya. Oke, sekarang coba kita buka seperti apa menunya ya. Ini teman-teman tampilannya. Oke, sambil waktu selesai kita kepo-kepo dulu. Ini gimana bukanya nih? Wah, jadi teman-teman, ini kertasnya di sini. Kalau teman-teman kita tutup aja. Ini teman-teman starting menunya ada menu foto, kamera, setting. Ini yang sangat berguna, yang sering kita pakai, yang brilink aja. Coba kita mau ya. Maaf ya, di sensor dulu. Teman-teman, sekarang kita tekan login di sini atau login di sini, boleh kita tekan login di sini. Tekan di sini. Oke, teman-teman. Ini menggunakan brilink. Menu-menunya seperti apa? Ini persis dengan menu kita aplikasi brilink biasa di HP, teman-teman. Ada info saldo, transfer BRI, transfer bank, tarik tunai, sini tersimpanan, pulsa paket, PLN, dan lain sebagainya. Sekarang yang paling mudah, kita coba beli pulsa dulu teman-teman. Pulsa isi nomor saya aja lah, 8 13 18 85 62 55. Oke, kita isi pulsa misalkan
ini bedanya sampai berapa ya? Ada 100.000. Aduh, jangan 100.000 lah teman-teman, kebanyakan. 25 aja. Nah, pesan. Nah, maaf ya. Oke, sekarang kita coba bayar ya teman-teman ya. Sukses, kita cetak bukunya. Oke teman-teman, berhasil. Pulsa simpati sukses, harga 20.000. Harganya dari sana 21.500, harganya itu 1.500. Oke, yang tutup. Ini berarti sinyal 4G-nya udah bisa ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk unboxing. Untuk menu-menu lainnya nanti di video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton. Bye-bye.